gempa bumi apa gimana kamarnya? Kalau seperti dulu jadi atlet nggak berantakan? Enggak, aku rapi. Serius. Ya kan, teman-teman gue zaman dulu. Anissa, wae. Gimana kamu keadaannya? Ya, sudah membaik sih. Tinggal nunggu hasil MRI. Tadi udah MRI. Udah tadi. Oh boy, I bring you something. Apa tuh, guys? Supaya kamu nggak sedih. Thank you. Oke. Okay. Hey guys, saat ini gue lagi di kamarnya Anissa Widiardi. Panggilnya? Awe. Awe, bukan restoran berbayar lo ya. Saat ini gue lagi pengen ngunjungin dia karena kondisinya yang gue tahu terakhir di latihan ada sedikit insiden. Ya, yeah. Terus jadi gimana kamu keadaannya sekarang? Jadi nggak bisa latihan dong? Iya, sejauh ini rest dulu sampai menunggu hasil MRI keluar. Kita lihat nanti. MRI-nya kapan? Baru hari ini. Baru hari ini, harusnya sih hari sore ini keluar. Sore atau malam? Oke, okay, ini sekarang jam. Harusnya sih, Kak. Apa kita rekord terus sampai hasilnya datang? Jadi aku bisa lihat ekspresi kamu gimana. Terus sebelumnya aku mau nanya. Tuh, ini kamar. Kenapa kena gempa bumi apa? Coba beneran kalau mau bedah sekalian bedah kamarnya mereka lucu-lucu loh. Gila ini sih beneran. Gue kayaknya kalau mau berangkat latihan, mana ya ini gue? Kok bisa nemuin barang-barang kamu kalau mau berpergian? Bisa kok, Kak, kan packing sendiri. Bisa aja. Isi mes pindah ke sini. Oh iya, makanya. Ini bener-bener kamarnya sih sebenarnya nggak terlalu gede nih, Pak. Jadi saya mengerti kenapa banyak sekali bertebaran di mana-mana. Alright, langsung ini kita. Aku mau nanya sedikit sih tentang kejadian kemarin. Sebenarnya pas lagi ngelakuin gerakan apa? Terus kenapa kok bisa sampai parah nih kelihatannya sampai kamu jalan aja tuh pakai tongkat? Kenapa? Iya, jadi waktu itu kan latihan sore tuh, latihan sore. Kejadiannya sih aku lagi defense, Kak. Lagi defense. Itu lagi scrimmage ya, bukan lagi drill. Iya, lagi scrimmage gitu. Okay. Terus aku jaga point guard waktu itu, Kasumi. Kasumi. Iya, okay. Terus ya kan kalau jaga point guard ya usahain kita tuh agresif gitu kan, betul, biar betul. Kayak play mereka tuh nggak jalan gitu, betul, kan. Kamu lagi ngelakuin on ball defense gitu, iya, ya, jadi pressure. Terus ya udah akhirnya kan ya jaga ketat, terus begitu aku mau kayak slide ke kiri gitu ada kontak sama Kasumi. Mm-hmm. Terus ya pas banget kaki kiriku landing gitu, terus kayak aku ngerasa agak goyang gitu. Mm-hmm. Ya udah aku langsung jatuh badanku, terus ya udah aku langsung kayak nangis. Terus ya lutut, sebelum ditanya kenapa lututku apa gitu. Kamu ngerasain pas kamu kok bisa langsung nangis, kenapa kamu ngerasain apa? Sakit sih, Kak, soalnya kayak benar-benar goyangnya tuh kayak eksplosif kayak tut gitu. Berasa ada sesuatu yang berasa goyang. Goyang sih. Putus. Goyang kalau putus sih, kalau dengar-dengar dari cerita teman-teman sudah berpengalaman, katanya kalau yang penting nggak bunyi atau nggak biasa kan nih, katanya kalau misalkan yang parah banget tuh kayak ya pasti ada bunyi gitu, tetap gitu ya? Terus atau gerakan twist gitu, tapi aku nggak ada di misalnya. Berarti kamu bunyi. Gerakannya cuma jatuh ke samping, ke depan atau ke pelitup? Kayak ke samping deh, soalnya aku kan lagi slide gitu, kayak mau lompat slide. Soalnya Kasumi juga pas nyangkut. Di tengah-tengah torso aku gitu loh, Kak. Jadi sebenarnya defense-nya ya dengan keadaan bener gitu loh. Terus sebelum ya udah ini udah kayak goyang gitu, aku langsung jatuhin badan. Terus ya sudah, kejadian. Terus di atas langsung pada heboh dong semua. Iya, langsung dibawa ke samping, ya udah ditenangin dulu, nafas dulu, tenang, terus ya udah baru tenang. Okay. Sebelumnya kamu udah rasa-rasa aneh nggak di kaki kamu selama latihan? Apakah ada? Sebenarnya kaki aku sebenarnya udah agak kenceng sih, kayak stiff gitu, ototnya ada gigit-gigitnya nggak sih? Aku emang ada history cedera lutut di emang lutut kiriku. Sebelah kiri kamu ya, udah ada gangguan. Tapi itu udah kayak kejadiannya 10 tahun lalu gitu loh. Okay. Nah, terus ya udah sering berjalannya waktu ya ada penguatan. Ya udah terus TC. Pasti ada penguatannya kan? Iya, udah penguatan. Okay. Ada penguatan ya udah pas TC ya sudah kejadian ya sudah terjadi. Okay. Terus yang aku mau tanya sekarang, kamu perasaannya gimana nih lagi selagi kayak begini, terus tiba-tiba kayak begini keadaannya? Ya cukup sedih, kecewa juga. Tapi ya balik lagi sikap pasrah juga. Soalnya kayak, ya sebenarnya jadi kesempatan besar juga untuk kayak bisa kepilih di FIBA Asia gitu. Iya, loh, Kak. Iya, Kak, cukup sedih. Soalnya kan ya pengalamanku kemarin tuh ya SEA Games pertama kali aku yang di 2019 gitu. Dan aku tuh ya di SEA Games, di event yang berikutnya ini, FIBA Asia, sebenarnya aku kayak punya harapan untuk kayak
gue harus punya kayak kontribusi lebih baik lagi daripada 2019 gitu. Tapi ya anything can happen. Kamu menerima ini gimana? Kalau tiba-tiba ternyata hasil MRI-nya misalnya amit-amit ya, tiba-tiba oke, awe kamu harus istirahat minimal 3 bulan. So itu kan pasti definitely kamu akan lewatkan kesempatan ini. How do you feel? Ya sih, pertama pasrah sama hasilnya. Terus aku juga mencoba untuk kayak stay in the present moment juga gitu loh, Kak. Terus ya mungkin ini waktunya aku untuk istirahat dulu dari ya kayak kita udah latihan. Terus mungkin aku kayak terlalu nge-push diriku, ya mungkin dikasih petunjuk kayak udah lo rest dulu deh gitu. Kayak ya sudah. Jadi kamu udah mulai bisa menerima keadaan, kalau kemarin masih sedih tuh kayaknya. Iya, cukup. Apalagi kalau ngabarin orang tua gitu. Oh, udah sama orang tua. Udah pasal. Orang tua. Aku kayak telepon, aku video call gitu sih kayak mah lutut Nisa kena. Oh iya kenapa? Ya udah cerita kayak ya udah pasrah. Mama papa sih kayak ya udah pasrah aja. Terus sabar ya. Aja kan. Iya. Papa malah kayak mau makan enak apa gitu. Wow. Abisnya udah happy sekarang. Kemarin soalnya kulihat pun juga lagi mukanya lagi berusaha menenangkan diri. Tapi emang paling penting sih support dari orang terdekat ya. Iya, orang banget. Tua. Iya. Belum punya pacar loh. Belum, Kak. Oh ya, jadi dia tadi mau nanya, pacar kamu kira-kira kasih support ya? Terus aku mau nanya apa lagi ya? Terus kira-kira kalau misalnya memang ternyata dokter kasih harapan nih, oke, penguatan, cuma punya waktu sebulan, kira-kira kamu mampu nggak mengatasi pressure itu? Nah itu sih, ya kan balik lagi dari hasil dokter keputusannya apa dan apa ya, aku sih mikirnya mungkin jangka panjang gitu loh ya, mungkin aku kayak, mungkin nanya balik ke dokternya kalau misalkan aku paksain ini resikonya apa aja gitu, atau enggak kalau misalkan karena sebenarnya di tahun depan juga kan banyak kan ada SEA Games sama mungkin ada Asian Games katanya nah. Dengan oh ya, aku iya Kak, ya? Katanya tahun depan itu. Terus ya makanya ya mungkin kita goalnya juga di SEA Games. Benar. Ya mungkin jalannya gimana kita lihat nanti aja. Iya sih, sebenarnya kamu umur berapa sih kan? Lumayan sih, 26. Lumayan apa? Lumayan muda, itu masih muda banget loh. 26. Kamu bilang kaki kamu udah sakit dari 10 tahun yang lalu. Berarti ada riwayat cederanya 10 tahun. Udah mulai ada sesuatu ya. Pernah kejadian. Iya, ya, pernah ada historinya. Itu nggak pernah ganggu sama ini ya? Jadi waktu terganggu tapi kamu sebenarnya udahlah masuk lewatin aja atau awalnya iya lain. Sih awalnya ngerasa kayak ya baik-baik aja gitu karena aku masih bisa latihan gitu tapi ternyata berjalan 10 tahun tuh di 2021 nih pas latihan mulai intens latihan gitu. Kok malah kananku yang sakit karena gitu? Karena kompensasi pasti. Iya itu kalau kirinya sakit, biasanya kanan yang nopang. Jadi yang kanan dua kali lebih berat kerjanya. Iya, terus ya udah aku cek ya ternyata mungkin itu semua akumulasi. Jadi ya harus diperhatikan. Nah iya, kaki. Mungkin mau share ke teman-teman yang nonton video ini kan biasanya kita harus mengedukasi juga. Karena karena aku kemarin ngobrol sama Coach Ila, anak-anak tuh cenderung kalau misalnya ada sakit atau pain atau apa mereka nggak mau ngomong. At least ngomong jadi dalam pantauan sama pelatihnya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya zaman aku dulu bilang sakit malah diliatin doang mau pelatih cuma gitu doang parah tapi kita mau menghapus stigma itu jadi kalau misalnya memang ada sakit atau cedera ada yang gangguan itu sebaiknya komunikasi dulu jadi kan nanti pelatih akan punya monitor misalnya awe oh dia bilang lutut sakit nih akan terlihat di beberapa gerakan itu kalau misalnya oh ternyata dia tumpuk ke kiri emang sakitnya jadi apa ya maksudnya kejadian yang fatal sampai putus atau apa pokoknya sobek dan itu bisa terhindarkan sih. Iya. Dan yang penting istirahat. Nah, itu recover itu sebagai pengingatku sih Kak karena aku jujur ya kadang tidur juga kurang gitu-gitu. Apalagi kamu tiap hari latihan. Makan juga yang benar itu sih. Bener. Dan yang pasti sekarang kalau misalnya Kabel boleh bilang awe semangat terus. Iya. Jangan sedih 26 itu masih panjang perjalanannya. Benar kata kamu, anggap aja ini recovery. Iya. Kamu baru istirahatkan badan kamu dulu, mungkin badannya juga sebenarnya udah dada-dada istirahat dulu gitu kan. Cuman yang namanya jadi atlet itu tuh biasanya kayak gitu-gitu kita pasti ignore. Iya. Ya udah gak apa-apa lah, menurut aku sih yang penting kamu sembuh dulu. Karena safety is number one. Yes. Dan aku juga gak mau kalau misalnya nanti tiba-tiba kamu belum sembuh terus kamu paksain lagi. Entah kejadian lagi lebih parah, akhirnya done, your career is done. Karena we don't want that, karena kan kita mesti away juga. Iya. Aku punya sedikit gambar dari kejadian kemarin katanya, weh. Awe belum lihat.
Kamu belum lihat loh katanya. Ini kamu lagi defense ya. Nah iya kan pas banget kan kakek jatuhnya di torso aku gitu mau nutup. Yes, yes. Ini kaki kiri kamu lagi slide ya. Lagi nah mau. Iya. Ya, gambar berikut udah di lantai. Ya, ya jadi ini mungkin dari sini gerak. Iya nih kayaknya kamu salah numpuk doang kayaknya. Salah numpuk tapi dalam kecepatan tinggi enggak sih? Iya kak, ada kontak. Kayak lagi ngejar dia gitu kan. Setelah ini aku landing gitu. Set, nah landingnya mungkin nggak enak apa gimana gitu. Apa. Ini kencang nih kamu lagi ngejar dia berarti. Ya oke sih kalau lihat dari gerakannya mungkin. Malah yang lihat katanya apa sesek ya dadanya karena emang ini Cele ngomong gitu juga kan yang nonton di pinggir juga kirain sesek gitu ternyata aku teriak lutut gitu kayak. Emang mudah-mudahan ya karena dari gerakannya bukan gerakan yang twist atau ketekan atau kedorong dia lebih ke landingnya kalau menurut aku nggak enak jadi kaget. Mungkin ya jadi mungkin ada sedikit ya kalau orang banyak kaget ya ya udah we jadi ya kamera sih mudah-mudahan doain supaya nggak terlalu parah cepat sembuhnya. Kalau memang harus skip event ini, ya mohon bersabar, sembuhin dulu. Ya paling kamu 3-4-5 bulan sih udah mulai balik-balik ke lapangan. Which is pas kan, ntar ada seleksi selanjutnya buat SEA Games di 2022. That's where you can come back and show them. Biasanya yang comeback-comeback gitu mainnya lebih keren sih. Amin! Ngibur aja, gue ngibur menghibur. Tapi ya udahlah. Daripada kamu ntar kepikiran, ya beres-beres kamar nih. Felis, roomiku. Ini junior loh. Juniornya, barangnya banyak banget nih, gimana nih. Ya udah, woy. Cuma kembali ke istirahatan. Beristirahat lagi, supaya cepat sembuh. Kayaknya kita mau nengok papakan. Oke. Anak-anak pada nanti ditolong gak? Hari ini Kim latihan loh. Iya, terus game gak sih, Kak? Hari ini ada scrimmage sore ini. Malah bakal seru deh. Iya makanya. Ya udah kamu ngomong sendiri ya. Enggak apa, udah biasa kak. Alright people, thank you for watching this video. Kita sama-sama doain supaya Anissa cepat sembuh. Amin. Supaya cepat recovery buat para fans-fansnya AW. Nanti kapan ya kita bikin profile lagi tentang AW yang lebih detail lagi. Waktu dia comeback gimana, setuju gak? Ya setuju langsung komen di comment box di bawah. Yang belum like, subscribe, sama share video ini. Bilangnya subscribe dong, Portivas. Jangan lupa like, subscribe. And comment and share. Comment and share. Court Divas. Yes. Karena kita pengen terus ngedukung pemain basket putri kita, apalagi banyak banget event nih abis FIBA Asia ini ada SEA Games. Terus barusan Awe juga bilang bahkan kemungkinan besar kita bisa ikut Asian Games. Jadi banyak banget guys. Jadi you know one of the best update dari Court Divas tentang basket putri Indonesia kita. Oke, okay, aku pamit dulu ya. Oke okay, kak. Thank you. Thank you. Alright. Okay, I'll see you in the next episode of Court Divas. We're doing on the court, okay? Okay. 40 fast. We're doing on the court. Ta-da!